Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Olims Dewa. Di video pertama saya ini, saya akan mengajak Minasang semua melihat tradisi warga Jepang di awal tahun. Nah, jadi nanti kita akan berkunjung ke sebuah jinja atau kuilnya orang Jepang. Dan kita juga akan melakukan persembahyangan bersama istri dan anak saya. Dan setelah itu mungkin kami akan membeli omamuri, atau kalau orang Indonesia bilang sih seperti jimat keberuntungan. Oke minasan, jadi tetap tonton video saya dan mari berangkat. Ikimashou. Baru saja sampai di daerah Nagatacho di Shioda. Suhu hari ini lumayan dingin, sekitar 5 derajat Celsius. Lumayan dingin sekali. Mungkin kita langsung saja menuju ke jinja atau kuilnya orang Jepang. Ikimashou. Nah minasang, saya ada sedikit informasi. Kalau kalian lagi menggunakan eskalator di Tokyo, pastikan kalian berdiri di sisi kiri karena sisi kanan dipergunakan bagi yang mau berjalan cepat atau berlari. Oke minasang, jadi beginilah situasi di dalam jinja, di mana saat ini begitu ramai oleh warga Jepang yang ingin berdoa.
Dan ini adalah sedikit gambaran prosesi persembahyangan oleh warga Jepang. Halo minasan, sekarang kita lagi mengantri membeli seperti jimat keberuntungan khas Jepang. Antriannya lumayan panjang nih minasan, tapi enaknya di sini sangat tertib dan tidak ada yang saling mendahului. Dingin, dingin sekali guys, dingin. 45 minasang, jadi tadi saya sudah sembahyang di Jinja dan setelah sembahyang saya juga sempat membeli seperti jimat kalau kata orang Indonesia. Jadi jimat itu nanti kita simpan sampai 1 tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Pulang.